back to my YouTube channel, Bibi Khairina. So, today Bibi nak main satu game dengan Ashraf. Yes, oh tiru. So, nama game ni kenal atau tidak? Okay, so cameraman kita akan bagi soalan random dekat Bibi and Ashraf. So, kita orang salah seorang kena tulis lah apa jawapan yang betul. Contohnya macam Bibi suka makan apa. So, Bibi akan tulis yang betul ni Bibi punya jawapan. Dan kita tengok Ashraf punya jawapan macam mana pula. Okay, dalam game ni kita orang akan main 10 round. Kita tengok siapa yang kalah, dia kena denda. Okay. Okay. Let's go! GC on the track, boy. Alright. Soalan yang pertama, first jumpa, korang dua first jumpa dekat mana? Wah, oh, ini adalah satu dia. Okay. 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 Okay, satu, dua, tiga. Dan aku tu office tapak. Ah, okay, betul. Yeah. Aku cari tempat yang detail. Danau hotel. Danau hotel. Barang main nama tempat besar tu. Pandai lah. Okay. Okay, soalan yang kedua. Apa color favorite Bibi? Ni soalan ni tu acap. Tulis lah, bagi dia nampak. Berapa kena bagi? Satu je. Satu je. Saya punya saya ni yang salah. Okay. Di dalam senarai lah. Alright. Satu, dua, tiga. Rose gold. Easy. Mesti orang nak tulis putih atau hitam tadi kan? Kita orang confirm lah. Okay, soalan yang ketiga. Apa air favorite Bibi? Soalan ni khas untuk acap ni. Lima acap, lima Bibi. Okay, ready eh? Okay. Satu, dua, tiga. Iya yang kena denda ni. Okay. Soalan yang keempat, Bibi suka pakai kasut sport ataupun heels? Easy. No. Bibi kena tulis yang betul juga. Okay. Satu, dua, tiga. Benda easy. Aduh. Okay, baiklah. Soalan yang kelima. Ni pun senang juga ni. Tapi tak tahulah kan, mungkin rahsia ke apa. Bibi suka pakai tudung bawal ataupun shawl? Takut lagi saya yang kena ni. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. Bawal. Ashraf nampak tak? Ashraf ni sweet tau. Dia ingat. Leh. Easy. Easy bot. Okay, boleh lah. Itu buat soalan yang seterusnya. Okay. Alright. Soalan seterusnya. Untuk Bibi. Ashraf suka makan pedas atau tak? Come on, man. Okay. Alright. Satu, dua, tiga. Sudah. Okay, go. Come on, easy lah. Tunggu. Alright. Soalan yang ke-7. Kalau Bibi tak call sehari, Acap marah ataupun tak? Itu Bibi kena jawab. Acap kena tulis juga. Okay, dah. Satu, dua, tiga. Tidak. Tak. Kisah apa? Tolong. Saya dah letak emoji sedih dah ni, guys. Sedih tau. Kisah apa aku? Okay. Baiklah, soalan seterusnya. Acap, romantik ataupun tidak?
Dia orang je tahu guys, kita tak tahu guys. Okey. Okey, ready eh? Okey, 1 2 3. Bila tak. Tak, isn't it? Bibi kata boleh lah. Asyik kata handsome je. Boleh lah. Boleh lah. Tengok emoji saya. Siap emoji tu. Okey, baiklah. Soalan seterusnya adalah soalan yang ke-8 ke-9. Okey. Hai, favorite acap. Hai, kegemaran acap apa? Alamak. Air. Haah, air. Aku tak ingat. Apa-apa ada dia. Sudah. Sudah? Tu acap. Macam panjang je. Oh, sebelah ni. Saya bagi jawapan banyak supaya awak dapat juga. Okey, satu. Satu, dua, tiga. Red Bull, Milo dengan Extra Joss. Bibi tu apa? Red Bull. Yeah. Wow, Red Bull yang first tau. Alamak. Okay. Kata tu dah. Air tenaga semua. Jadi kuda. Pasal kuda dah banyak-banyak iwan. Alright. Baiklah, soalan seterusnya. Ashraf Rozami, overthinking ataupun tidak? Dulu senyap guys. Ni soalan terakhir tau. Dah. Okay, sudah eh. Alright. 1 2 3. Yeah. Yes. Wah. So tak ada siapa kena denda lah. Tak ada. Seri. Aduh, tak ada betul lah. Saya ingatkan dia dah letak Z nak tanya kat mana Bibi lahir. Oh. Tapi awak tahu je kan. Easy. Tapi tak apalah. Nasib tak ada kena denda. Dia tiru saya punya tadi. Keserasian anda. Okay. Keserasian kami berapa? 10/10. So disebabkan seri kita dulu kena denda. Okay guys, jadi disebabkan kita orang sama-sama betul, tak ada salah. So cameraman kena bagi lagi satu soalan bonus. Tapi soalan bonus ni tak ada kena-kena dengan kita orang dua pun. So siapa yang kalah baru kena denda. Tadi tak ada lah saya kena denda. Bagi denda juga kat tidak konten ni jadi macam nothing ah. Yes. Boring lah. Boring. Alright. Soalan yang tak ada kena mengena dengan korang dua. Tapi soalan ni bagi aku kuat jugalah. Sebab kita dalam industri seni kan. Takut. Kita tak payah bagi nama pangkat dia. Apa nama sebenar arwah Tan Sri P. Ramli yang sebenar? Saya peminat dia tau. InsyaAllah tak salah. Asyik pun dah tahu dah cerita dia. Alah, cerita saya lah. Tak, nama dia panjang, susah sikit. Oh, tu lah. Nama dia panjang. Kira Tan Sri tu tak letak lah. Kita panggil nama dia je. P. Ramli. Tu ni. Alamak, sekejap. Macam ni aku ni. Nama dia dah betul tapi tak sure dia ada tambah 11 ni ke tu. Tak ingat. InsyaAllah tu lah. Alamak. Takpelah insyaAllah tu. Tapi rasa macam salah. Takpelah kita tawarkan. So, kalau kita orang still dua tak dapat kena denda. Tapi kalau kita orang dua dapat, kita orang tak ada denda lah. Kalau dua tak dapat, dua kena denda. Right? Dah. Okay. Right. 1 2 3. Tan Sri Empu Nyak Putih. Ni Rabi. Okay. Okay. Jawapan yang sebenar adalah Tan Sri Engku Zakaria bin Engku Nyak Putih. Yang dia tulis tu adalah nama bapak dia. Engku Nyak Putih adalah nama bapak Tan Sri Pramdi. Alright, so disebabkan kita orang duduk salah, kita orang duduk kena denda lah. Wow. Bermain lah rasa denda kat kita. Kami bagi dekut tau. Tak apa. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ada belakang saya sikit kan. Dua-dua, okay. Alright, first saya bagi ini adalah untuk Ashraf Rozami. Anda hendaklah memakai mask daripada Colgate. Awak kena buat kecil-kecil untuk bagi Colgate. Okay, boleh. Bibi dah. Okay, Bibi pula. Bibi kena bersihkan toilet. Toilet mana? Toilet ni lah. Toilet antara tiga-tiga ni Bibi pilih nak pilih mana satu. Alright, so Bibi kena bersih toilet. So, let's go guys. Kita buat denda-denda tu sekarang. Let's go. Yes.
So guys, disebabkan Colgate tak ada, kita pakai Darlie. Yes, Darlie sponsor video untuk kali ini. Sekejap, nak tengok. Macam nak buat emas ni? Sabar. Oh, kena ratakan semua eh? Bisa. You gelap apa, Zed? Aku hampir betul lah buat ralas tadi. Cuma Zakaria tu tertinggal. Tan Sri Engku Zakaria bin Engku Nyak Putih. Ah, Zakaria tu. Aku ingat Nyak Putih eh. Dali tu, oh, mas. Aku pula macam ni boleh tak? Mas mana ni bang? Mas yang tu. Corona takut bang berangin. Okay, jadi mana sudah? So sekarang ni awak kena bersihkan tu orang. Bersihkan! Bersih! Sampai! Go! Ya? Tapi kata ambil kena rupiah benda ambil pun. Walaupun ini game saya, tapi denda tetap denda. So saya kena basuh toilet rumah Syaf. Basuh je sikit-sikit. Tak payah basuh kat sangat. Kita basuh je. Sudah lama kerja di Malaysia? Ha? Ya, Bu. Sudah lama? Sudah. Saya bukan Bu, saya Mas. Dasar Indofact yo. Alah, awak. Patut nanti awak basuh sendiri boleh. Saya dah berusuk je. Ha? Denda is denda. Ada buka kotor sangat pun tandas ni. Kotor lah juga. Macam tandas bola lah. So guys, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa turn on notification. Dan jangan lupa tekan bell dekat bawah tu. Dan komen konten apa lagi korang nak saya buat dan dengan siapa. So thank you so much kepada yang watching. Bye. Assalamualaikum.